Oke, lah usaha teman, usaha dulur bocah angon, jualan martabak nangka, sama kebab. Assalamualaikum, dulurku, sehat? Oke. Ini lagi jualin apa nih, kebab? Kebab. Oke, Mas, usahanya Mas lancar kan, Mas? Alhamdulillah, Mas. Bang. Kucing, mari kucing. Martabak udah ada menu baru belum? Kurang ini. Belum ada, masih pandan aja. Semoga usahanya Bang Andri lancar. Amin ya Allah. Ini bikin apa lagi nih? Kebab. Oh, masih? Inilah dulurku ya yang sangat kreatif ini. Arah nunggu mentok ke sasar. Mainlah ke rumah kita. Ke sasar, Mas. Ya Allah, kayak di Jawa aja pun jauh. Memang iya sih kalau apa. Ini bikin kebabnya tadi ya? Iya, Mas. Oke, ini kebabnya. Oh. Udah siap martabaknya? Nah, tinggal kebabnya nih. Ini martabak udah siap. Rasa apa aja, Bun? Coklat. Coklat. Pandannya. Sama pandan ya. Oke. Coklat sama pandan. Ini kebabnya. Berapa kebab? Dua. Dua, tapi yang nanya dari udah ada berapa? 3 minggu. Kangen aja, aku mau kemari masih apa? Sibuk ya. Lagi bikin kandang. Biasa bocah ngon ke kandang urus sayap. Ntar kalau udah siap baru bisa main-main lagi. Apanya, Mas, maksudnya lanangan apa ya? Ya ada pejantan ada. Jangan pergi dulu, Bun. Ini belum siap kok. Ini proses roti bakar, kebab, martabak, telur. Oh. Yang ini untuk buat martabak bangkanya ya. Ini cetakannya ini. Belum nyetak lagi, Bang? Oh, itu coba buka, Bang. Nah, inilah lagi diproses. Oke. Ya, semoga laris ya, Mbak ya. Ini dulur Bu Sam ini. Iya. Tapi dia udah hijrah, saya belum. Ini sama Riko piye iki Riko. Oke. Laris manis Tanjung Kipul ya. Rezeki laris ya. Duitnya kumpul. Penting berkah. Oh, dagangannya laris, duitnya kumpul. Oke. Jangan lupa ya, subscribe tayangan kita tentang sosial, pertanian dan sebagainya. Oke. Warung SP ngomong. Berapa lagi? Laris nih kebabnya nih. Oke, sampai di sini dulu, ketemu lain waktu lagi. Makasih ya Bang Andre ya. Oke, assalamualaikum. Mas Zainuddin.